Elektrolit dipegang oleh tangan dan kaki harus kuat ya tampaknya. Itu kanan kiri seperti jejak ya, kelihatan jelas sekali apa yang saya lakukan. Nah, kira-kira akan seperti digambar ya jadinya. Ini adalah contoh rigi-rigi dari pengelasan 3F. Nah, itulah PPT dari saya yang saya jelaskan. Selebihnya akan saya serahkan untuk Kak Okta Sarani agar mempertanyakan. Apakah ada pertanyaan dari dari penjelasan Kak Agung tadi, adakah yang mau bertanya? Silakan dibuka saja mikrofonnya. Atau bisa juga diketik pertanyaannya. Silakan, ada yang mau bertanya atau tidak dari pengelasan saya jelaskan tadi. Silakan yang ingin bertanya, nyalakan saja mikrofonnya atau diketik pertanyaannya. Silakan untuk teman-teman, apakah ada yang ingin bertanya? Ya, pakai dari teman-teman ada yang ingin tanya. Ya, untuk Rita, silakan apa pertanyaannya? Tiga ibu bokit banget loh kalau mau. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rita Melia dari kelas 11 TP1 SMK Negeri 53 Jakarta ingin bertanya. Pada mengelas posisi pengelasan 3F ini, elektroda jenis apakah yang digunakan dalam pengelasan 3F ini? Ada berapa jeniskah dan sebutkan jenis apa saja elektroda itu? Terima kasih. Ya. Saya akan menjawab pertanyaan pada
Nah, ada pengelasan 3F ini. Itu kan elektroda jenis ini lagi belajar. 2016 ya. Dengan ciri-cirinya 3,2. Tergirigi. Nah, seperti itu, kita. Kita menggunakan elektroda jenis 7016 untuk membuat tergirigi. Oh. Apa sudah jelas? Oh iya, sudah jelas. Terima kasih. Ya. Ada yang ingin bertanya lagi? Silakan. Ya, apakah ada yang ingin bertanya? Ya nih, mumpung waktunya Halo. Berapa menit lagi nih? Ya, apakah ada yang ingin bertanya? Silakan. Ya, Pak. Itu ada nggak banyak ke situ? Yang mana? SMA UI ini, kita itu menggunakan las listrik, Pak. Oh, pasti las listrik ya? Iya, Pak. Berarti las listrik macam-macam ya jenisnya ya? Iya Pak, jadi di las listrik itu banyak jenisnya Pak. Ada las listrik SMAW dengan menggunakan elektroda bahan tambahnya. Sedangkan ada jenis lagi seperti GMAW, dua, TIG, stick, plastik, dan mikmak. Ada banyak Pak jenisnya. Oke. Sekarang tuh kalau di Facebook itu ada tuh yang ujungnya kecil terus ditempel langsung jadi tuh masuk nggak tuh? Yang dijual-jual sekarang tuh yang kayak pulpen gitu loh, ujungnya kecil, asal nempel dia rapat. Kalau itu saya belum memahami apa ya. Belum masuk saya situ belum, ya? Belum masuk di daftar pembelajaran kita, Pak. Oke. Yang pasti penampilan hari ini mantap. Keren. Ya, Pak, lanjut. Jangan lupa absen, jangan lupa waktu. Iya, Pak. Waktu mepet, disimpulkan aja, baru ditutup. Ya, baik. Karena waktunya sudah habis, jadi Kak Agung tolong buat kesimpulannya. Silakan Kak Agung. Ya, jadi kesimpulannya adalah pengelasan adalah ikatan pada sambungan logam atau logam. Paduan yang dilaksanakan dalam keadaan lumer atau cair. Berdasarkan cara kerjanya, klasifikasi pengelasan dapat dibagi dalam tiga kelas utamanya, yaitu pengelasan cair, pengelasan tekan dan pematrian, dan teknik pengelasan SMAW merupakan suatu teknik pengelasan dengan menggunakan alus listrik berbentuk busur arus dan elektroda berselaput. Nah,
Itu adalah kesimpulannya dari PPT saya. Paparannya sangat mantap ini, mantap sekali. Ya Pak, terima kasih. Baik, pemaparan yang sudah dijelaskan oleh Kak Agung sudah selesai. Selanjutnya, saya serahkan kepada host. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada moderator, Dokta. Baik, kakak-kakak dan teman-teman. Demikian itulah tadi materi yang dijelaskan oleh Kak Agung dengan materi penjelasan las busur manual SMAW posisi 3F. Supaya dengan penjelasan di materi-materi yang diberikan menjadi materi yang bermanfaat untuk kita semua dan dapat menambah ilmu 3F. Mungkin cukup sampai di sini saya sebagai host dan mewakili rekan-rekan meminta maaf jika ada banyak salah-salah kata. Saya ucapkan terima kasih kepada kakak-kakak dan teman-teman yang sudah join di room kami ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bosnya lembut banget, oi. Ini saya kayak ngelihat calon-calon mahasiswa vokasi deh. Iya, Pak. Keren, keren. Vokasi kan lagi digalakan kan sekarang ya. Terima kasih, Pak. Kalau ada waktu sisa, silakan.